والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبي صلي صلي وسلي أمري ومقرة لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. الحمد لله kita pada Allah SWT dan masih lagi mengizinkan kita untuk sama-sama menghirup udara Allah dan menunaikan solat waktu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan solat kita itu diterima, diberkati dan dirahmati oleh Allah. Ayat yang saya baca tadi Allah sebut dalam Al-Quran, wa'amfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut, dan belanjakanlah daripada apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu sebelum kamu dijemput sampai ajal kamu. Tapi kebiasaan manusianya, dia tidak berbelanja. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bila dia tidak berbelanja tu, maka dia akan merajuk pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak ya Tuhanku lewatkan sikit mati aku ni? Lewatkan sikit mati. Fa asaddaqu wa akun minas solihin, supaya aku dapat melakukan perbelanjaan. Aku dapat berbelanja. Belanja apa? Di sini banyak tafsiran belanja. Cuma untuk mengajar kita dalam masalah faraid dan pusaka wasiat, kita kena ingat dalam selain daripada kita ada nafkah wajib. Nafkah wajib itu maksudnya kita biasanya kita faham belanja kita ialah untuk anak isteri kita. Nafkah kan? Ha? Anak, bila kahwin kita ada isteri, nafkahlah kita, wajiblah nafkah. Dan bila ada anak, nafkahlah kita pada anak kita. Arwah tu saja. Selain daripada itu, yang ini yang kita nak guna, beri sedikit perhatian dalam masalah ini supaya kita tidak termasuk dalam apa yang digambarkan oleh Allah tadi. Tetap ditangguhkan sikit lewat mati itu. Bukan boleh tangguhkan, tak ada harapan nak tangguh. Cuma itulah dialog Allah rakamkan di dalam Al-Quran tentang manusia. Kebanyakan manusia bila menghadapi maut, inilah masalahnya, iaitu dia minta tangguh. Sedangkan Allah perintahkan dia supaya melakukan nafkah. Kan? Melakukan nafkah. Dan apa yang dilakukan, dia kata dah buat, dah nafkah tu kan, pada bapa, pada anak, pada isteri. Jadi dalam ilmu faraid, kita kena faham bahawasanya nafkah-nafkah ni bukan sahaja kepada anak, bukan sahaja pada isteri. Terutamanya kita yang majoriti kita yang depan ni lah, yang belakang yang muslimah, dia tak ada tanggungan nafkah dalam Islam. Tapi yang lelaki, dia ada tanggungan nafkah, dan dia ada, bukan tanggungan, dia ada kewajipan nafkah. Okey, kita ni ada kewajipan nafkah yang wajib kita tunaikan. Bila? Dalam keadaan-keadaan tertentu, dan bukan semua orang, tapi umumnya ada. Bila kita menjadi bapa, bila kita menjadi suami, setakat itu yang kita faham. Dan kadang-kadang boleh faham tambah lagi bila kita tu anak. Selain pada itu, yang ini yang kita nak tengok sikitkan pada malam ini supaya kita saling memahami tentang ilmu Al-Quran ini. Iaitu kita ni dalam ilmu pusaka, dalam ilmu faraid, selain daripada mak bapak, selain daripada isteri, selain daripada anak,
kita ada tanggungjawab lain. Kalau kita berada dalam keadaan-keadaan itu, contohnya abang kita meninggal dunia, abang kita meninggal dunia, dan dia meninggalkan anak kecil yang belum matang lagi lah, tak balik lagi. Secara otomatiknya, kalau tidak ada waris lain, maksudnya tidak ada ayah kita, ayah sudah tidak ada, kita lah abang apa dia adik kepada abang kita tu, dan tidak ada siapa lain, tak ada waris lain, otomatik kewajipan nafkah di atas kita. Bukan sunat-sunat yang laku sekarang ni ialah semestinya ibu pada anak tadi yang akan tanggung nafkah. Bila suami mati, orang Melayu kata, yang kata Melayu sekarang ikut orang putih, bukan ikut Melayu kan, ikut orang putih kan, ibu tunggal. Dah jadi ibu tunggal, ada anak lah, maksudnya ibu tunggal ni ada anak. Dan bila ada anak, dialah tanggung, dialah jagaan, dialah wajib jagaan. Pak nafkah, pekerja kilang, pekerja sana, pekerja sini ke, siang malam, dalam waktu sama dia menafkahkan pada anak dia. Pasal apa? Ibu dia. Ini faham cara barat, bukan faham Al-Quran. Ini faham cara barat. Pasal kita didedahkan dengan media-media, dengan persekitaran macam tu. Sedangkan kita tak itu dalam Islam. Bukan itu caranya dalam Al-Quran. Kalau kita tengok sejarah baginda Rasulullah SAW, itu patut kita menjadi ingatan mudah supaya kita mudahkan dalam masalah kewajipan nafkah. Baginda Rasul mati bapa kecil kan, bila dia mati meninggal dunia, siapa tanggung nafkah dia? Tok dia Abdul Muttalib. Kita cerita sejarah kan? Tapi siapa tanggung nafkah? Bukan ibu dia Aminah, bukan, bukan ibu tunggal atau bukan tok dia Abdul Muttalib. Lepas Abu Muttalib pula meninggal, siapa tanggung nafkah? Abu Muttalib, bapak saudara dia. Kita ingat sejarah tu, tapi dari segi nafkah, dari segi faraid tu kita tak faham. Dan baginda Rasul, bila Abu Muttalib meninggal dunia, Abu Muttalib meninggal dunia, dia meninggalkan anak kecil. Dan baginda Rasul dah berkahwin dengan Siti Khadijah. Antara anak kecil yang paling kecil ialah Sayyidina Ali. Umur baru 3, dia kata 3 dan 4 tahun. Apa dia buat? Dia tahu. Dia pelihara Sayyidina Ali. Dia nak keluarkan Sayyidina Ali. Pasal apa? Bapak sedara. Tak ada sepupu. Tak ada orang lain pada waktu itu. Dia ambil. Ini kekuatan sistem waris dalam Al-Quran. Kuat. Sangat kuat. Cuma umat Islam kan telah melonggarkan dari segi waris. Pak saudara kita tak kenal kadang-kadang kan, sepupu tak kenal. Sedangkan sepupu ni sangat kuat. Sebab itu bagi tu Rasul menafkah, ambil Sayyidina Ali jaga sampailah kahwin, sampailah berkahwin jadi menantu dia. Siapa? Kenapa? Pasal itu sistem waris. Jadi Nabi nafkahkan siapa? Biar Sayyidina Ali sampailah dia mati. Jadi benda-benda ini semua dirakamkan dalam Al-Quran, dalam ilmu faraid. Jadi kita bila berlaku kematian dalam ahli keluarga kita, kita kena kenal pasti siapa yang mati dan apa kedudukan kita. Tapi kalau kita tak faham masalah ilmu waris, kita tak ada rasa apa. Mati dah abang aku, mati dah pupu aku, mati dah tok aku, mati ya. Mati itu macam mana? Dan kalau ada anak, anak mak dia tahu. Kan? Mak dia tahu.
itu bukan kaedah Al-Quran, itu kaedah barang. Kaedah Al-Quran tengok siapa. Sebab itu kita dalam ilmu faraid itu kita kena kenal siapa waris. Dan kita dah lama belajar ni, dah lama tangguh pengajian kita ni kan. Waris ni ada tiga dalam Al-Quran yang kena faham. Bukan pak saudara, bukan buku ni, kategori dulu waris. Okay? Pertama waris fardu. Yang kedua waris ashabah. Yang ketiga waris zawil arham. Tiga. Kena faham kan? Waris fardu, waris ashabah, waris zawil arham. Waris fardu, waris ashabah, waris zawil arham. Nah, ini pengajar untuk pengajar hati melaporkan. Waris fardu ialah waris yang kadar ada. Allah telah tetapkan, bukan manusia yang tetapkan. Allah yang tetapkan di dalam Al-Quran. Rasulullah Nisa berkata, itu fardunya 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Itu waris fardu. Yusibullahu fi awladikum lizzakari misu hazukun sayyid fa'in kunna nisa awfafasna tayyi malahun nafilu sama tarak. Pada ayat kan Allah kita kan 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Zaman Allah, ayat apa ni Allah turun ke ayat ni, tak ada lagi ilmu matematik, ilmu hisab tak ada lagi, tulis tak boleh lagi. Kan, menulis bukan orang saja boleh, 1400 tahun. Tapi macam mana Allah turunkan 1/2, 1/3, kalau itu kalau begini. Kita sekarang kalau kita ada masalah ini tak boleh kira. Tapi itulah mukjizat Al-Quran dan itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah SAW. Macam mana yang dikatakan Nabi yang ummi, kan? Nabi ummi yang kita faham biasa, Nabi ummi ni Nabi yang apa? Buta huruf lah kan? Kita sebenarnya tak berapa tepat lah buta huruf ni. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim min dialah yang Nabi yang ummi yang diutuskan oleh Allah. Apa mengajar kamu? Wa yuzakkiyukum, apa menjadikan kamu cerdik? Kalau Nabi buta huruf macam mana nak mengajar? Suruh orang pandai baca, faham apa semua, nak faham-faham ini angka. Bukan, kalau tak belajar tak boleh. Jadi macam mana, apa maksud Nabi ummi? Ummi maksudnya ibu ilmu. Itu sebenarnya, sebenarnya dalam ahli tafsir ada tiga tafsirah ummi, tapi yang popular di alam Nusantara ialah ummi tak boleh baca, tak timur dia. Tapi di kalangan ahli tafsir, ummi ni juga berujuk pada Nabi yang dilahirkan di kota Mekah, ummi. Nama kota Mekah tu ummi. Dan satu lagi ummi yang banyak juga tafsirkan tu ummi ialah Allah campakkan ibu ilmu. Dan sekarang ni kalau kita tengok dengan sistem kemajuan teknologi dan sebagainya, yang paling tepat rasanya, lebih tepatnya ibu ilmu. Macam kita mana dah pendrive saya cabut kepala di pendrive berapa gig, ada 3 gig. Nah, kita cocok di komputer ada macam-macam berat, boleh muat 1000 kita kan. Ini kerja manusia, kerja hamba, muat 1000 kita kan. Macam-macam tafsir ada, beratus tafsir ada. Itu kerja manusia. Kita cucuk di komputer boleh buka macam-macam. Tapi Allah SWT cucuk dalam hadis bagi Rasul semua. Dan Allah cucuk macam mana? Cucuk dengan mencampakkan ilmu secara otomatik, secara guna menu, ni kan? Kita ambil komputer cucuk kan? Menu Allah tak? Cucuk, campak ilmu. Dan ilmu Rasul, ilmu yang sejarah, ilmu yang akan datang sampai ke kiamat.
ilmu ni ilmu secara apa yang lama-lama yang akan dapat tak boleh buat pun siapa kiamat pun kita tak boleh buat pun kita tak boleh baca masa depan. Tapi Rasul yang Allah campakkan ilmu ilmu sejarah ilmu zaman Nabi Adam tak belajar sejarah tapi tahu semua sejarah Nabi Adam kan? Tak pernah pergi Batu Maqdis tapi tahu berapa tiang-tiang di Batu Maqdis tak tahu apa yang berlaku pada akan datang tapi tahu semua dah. Kita ni apa berlaku ke akan datang gini-gini semua dah tahu dan banyak adik-adik yang telah Allah Rasul kita kan telah pun berlaku. Jadi balik pada tadi Nabi yang ummi ini kita kena faham sikit dan dengan perkembangan teknologi sekali menunjukkan ummi-ummi ialah Nabi yang Allah campakkan ilmu berapa gig tak tahu berapa ribu gig tak tahu tapi Allah itu kerja Allah mudah kan macam kita kagum dengan wifi sekarang wifi terkagum dah kan tak berwaya apa tu ni kan bukan tak berwaya apa ada YouTube ada semua nah itu dirakam dalam Quran lah kita baca surah Yasin lah waktu kita ya lepas solat kita diperlukan doa doa untuk sanggup semua kan? Yang hidup yang telah mati kenapa? Wifi Allah lagi hebat kan free daripada start mula sampai sekarang free tak pernah bayar laju apatah lagi kalau kita doa pada mak bapak kita kan anak si kita rakan hari kita kawan-kawan kita jiran kita dan semua umat Islam kan laju free. Jadi balik pada tadi Nabi yang ummi ni lah yang kita kali memahamkan ini kepada manusia 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 tu dengan tidak pernah belajar matematik dan zaman itu tidak ada lagi angka dan kita kalau kita belajar angka, ilmu angka ni sampai sekarang dia panggil Arabic number huruf Arab, nombor pasal terlahirnya untuk angka-angka ni ialah berdasarkan Al-Quran lahir angka ni berdasarkan ilmu Al-Quran jadi matematik sebenarnya pelopor matematiknya Al-Quran dan bagi Rasul orang kata orang Melayu bodoh matematik nah kalau kita Islam tak akan bodoh matematik kan pasal kita belajar ilmu matematik asas matematik matematik yang berpahala. Okey. Jadi, itu yang dikatakan waris fardu. Okey. Waris fardu ialah waris yang ada telah ditetapkan secara mudah bukan? Pasal kita lama dah beli ini kan. Nak perangkat balik mas main masa di pasal ilmu mas para ini dia tak boleh lama. Dia kena sentiasa kan. Dan setiap satu ini ada waris. Contohnya dari generasi kita ini satu contoh ya. Antara dia suami. Kalau isteri meninggal dunia dan dia ada suami dan isteri itu tak ada siapa-siapa, bawa kahwin tak ada anak apa semua, ini kan suami. Katakan isteri ya. Isteri meninggalkan suami dan meninggalkan bapa katakan itu je nanti tak nampak dan tak tepul tak payah tak payah mana aduh ada sakit dan sebagainya suami akan datang satu tubuh harta yang ditinggalkan oleh isteri atau ini pasal apa? Aku kan yang cukup satu berdua bukan sakit-sakit mana-mana dan bapak dia panggil asoma ni panggil asoma pada lima pagi jadi suami dapat satu kedua pagi berapa? Pagi satu kedua dapat ke bapak tu jadi suami satu kedua bapak satu kedua akan dapat akta pusaka itu contoh mudah lah kalau berlaku kematian secara asas tapi sebelum itu banyak lagi ilmu yang kita kena belajar iaitu
Macam mana kalau si mati itu ada hutang? Apa harta yang ditinggalkan oleh si mati? Macam mana harta wang dia punya SP dia? Hutang zakat dia? Tak pernah pergi Mekah. Duit banyak kan? Duit berjuta-juta tapi tak pergi ke Mekah. Macam mana? Zakat sejak muda sebab tu tak pernah bayar. Ha, jadi kita kena belajar semua. Bab pengurusan dan muamalat dalam para ini sangat terperinci. Sangat terperinci. Jadi kita kena tahu satu-satu supaya kita dapat uruskan harta pusaka itu dengan tepat, dengan betul mengikut lunas-lunas Al-Quran. Okey. Kita saya kembang kasihkan yang kes itu lagi. Isteri waktu meninggal dunia tu, contoh kan, katakanlah dia ada 100 ribu lah harta dalam kan, duit cash katakan. Tapi isteri ni tak pergi ke Mekah, tak tunai haji. Waktu tu dia dah layak pergi, tapi tak pergi ke Mekah. Kenapa? Dia tak nak pergi lagi, nak pergi nanti pencil. Kata kalau kan, tak kata kata berapa ni, contoh supaya kita tahu kan. Tapi kalau itu mungkin ditemukan 6,000-7,000 saja, tapi dia tak pergi. Jadi sebelum pagi harta pusaka ni cuma bolak, bolak 6,000 lah katakan waktu itu kan, tahu lah berapa bolak, 90-an 6,000, waktu atas 5 lah kan. Sebelum pagi ada hutang apa beli tudung ke beli kain ke apa kan, sibu tolak ke sibu cuma tolak-tolak yang wajib dia bayar. Tolak-tolak kan tak pernah bayar 80 ribu. Dah semua pun sama ni, jangan lupa kan bila kita pun semua hati-hati ke bumi, untuk bumi, untuk masuk ke kubur. Bukan kita tak payah guna duit orang lain. Afdal guna duit si mati. Afdal guna duit si mati. Kalau suami nak tanggung pun tak apa, mak yang nak tanggung pun tak apa, adik-adik nak tanggung pun tak apa, tapi afdal duit si mati. Kenapa? Kerana bila berlaku kematian, sampai sekarang pun sejarah begitu. Sejarahnya begitu, iaitu sifat bersifat pencegahan, preventif, daripada berlaku pergaduhan di antara ahli waris. Aku yang jaga sakit, jaga sakit aku jaga, rawatan kesihatan aku bayar, okay? Kemudian apa? Upah bumi aku bertanggung kan, bayar tahli apa semua macam kan, takkan dapat sama aku kan, bila bagi hantar pusaka tu takkan dapat sama. Nah, ini berlaku dalam masyarakat secara luas. Pasti dia tak faham lah. Sebab itu bila kita dalam menguruskan kalangan waris kita dan sebagainya, jangan usik. Tapi kalau kita rasa tak nak clear apa-apa, alhamdulillah, gunalah duit kita sedekah. Tapi kalau berlaku pembangkit, tak payah. Ni saya buang, saya waktu, saya waktu, saya ni patutnya saya dapat lebih. Kenapa apa dapat 1,000, saya dapat 1,000 juga. Sedangkan saya jaga tu bumi bayar. Dia pembangkit. Ungkit-ungkit kan, mungkin dalam bab pusaka ni berlaku. Okey. Jadi sifat dalam fik-fik dia bercegah. Tak nak bergaduh. Anak beradik, anak beranak, waris pun ambillah daripada duit si mati. Okey. Jadi kita sebelum bumi ni, kita kena daripada harta si mati tu ambil, yang pertama tadi bayar hutang. Hutang ada dua, ingat kan? Hutang ada dua. Pertama, hutang Allah, dainullah, hutang Allah. Bila berlaku kematian, kita dua jenis hutang, hutang Allah, dainullah dipanggil, dan hutang ampun, dainullah.
Apa hutang Allah? Semua yang bersifat ibadah yang bersifat apa yang menggunakan harta ataupun yang melibatkan harta. Apa dia? Haji, tak? Zakat atau kifarah, puasa tak? Ha? Apa? Tak qada-qada puasa. Kena nazar. Menazar kalau bini-bini tiga ekonomi tak sempat kan? Nah. Itu dipanggil hutang kepada Allah. Jadi, amalan-amalan yang bersifat dengan harta ni pastikan kita rekodkan. Kita sendirilah. Kalau kita ada amalan aku nazar, kalau anak aku beri 10A, kalau boleh tu, kalau boleh ni nazar, kalau isteri berjaya udah ni apa semua sehat tak sakit, kita buat nazar. No, tulis. Pastikan ahli waris kita yang lain tahu. Kalau tidak, kita mati dalam keadaan berhutang. Orang lain tak tahu. Okay. Itu mati sakit itu kan? Pasti mati tak syukur pasal meninggalkan hutang. Yang kedua, hutang hamba. Apa hutang hamba? Banyak jenis sekali, banyak jenis hutang hamba kan? Hutang kat kredit, hutang rumah, hutang kereta, hutang pinjam tu pun macam-macam jenis hutang, bercabar-cabar pelbagai jenis hutang wajib bayar. Sebab tu Rasulullah SAW dalam beberapa kisah kan, termasuk dalam hadis nafsu mu'minu mu'allak, ruh orang mu'min mu'allak, nyawa apa ni, ruh kita ni mu'allakoh, maksudnya tergantung. Mu'allakoh ni bahasa, kalau bahasa komputer ni hang kan, start tak boleh apa, no, start tak boleh pergi kan, kalau ni handphone gitu kan tak kacau, kena reset balik dia hang. Nafsul mu'min mu'allakoh bidaili, ruh orang mu'min akan tergantung disebabkan oleh hutang. Sehingga dijelaskan hutang. Peristiwa berlaku. Seorang sahabat meninggal. Ahli badan meninggal dunia. Rasulullah berpanggil Rasulullah ni. Rasulullah kita nak solat. Soalan pertama keluar pada mulut Rasul ialah, adakah arwah ni ada hutang? Jawab sahabat, ada. Rasulullah pusing balik. Jadi asal peselupa kan. Seorang sahabat lagi kata, ya Rasul tak apa, aku sanggup bayar dia. Baru Rasulullah solat. Sedangkan itu ahli badan. Baru Rasulullah solat. Dan Rasul sebut, ruh orang mukmin. Kalau tak mati ada hutang, ruh dia tergantung. Yang ada hadis lain, tiga kali mati syahid. Kalau ada hutang tak masuk syurga. Hutang ni sangat negatif dalam Islam. Tapi dia juga positif dalam keadaan-keadaan tertentu. Dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi sunnah, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi hutang. Nah, dari segi fiqh. Tapi yang banyak buat sekarang makruh dan haram. Yang sunnah tidak ada. Pasal apa? Hutang yang libatkan riba, confirm haram. Wa halallahu al-bai'a haram riba. Halal jual beli haram riba. Pergi beli barang di Kok Memo guna kad kredit ataupun bayar ansuran, hutang yang gunakan interest. Kalau bayar cash kredit no problem, tak apa masuk Kok Memo sekali 10 kali pun tak apa. Tapi kalau berlaku default Memo gagal bayar, dia charge interest, itu riba haram. Kad kredit, kad kredit yang bukan islami haram. Lewat bayar, default gagal, interest. Lepas tu kalau nak ada kad kredit tu buat islami ataupun pastikan kita bayar tepat masa. Pasal sistem dia sistem riba. Untuk mengelak kita bayar kita arahan bank on time ataupun islami kad kredit. Banyak ada sekarang, banyak pilihan dalam negara kita. Insurans kereta, insurans kesihatan, insurans nyawa dan sebagainya. Sama. Okey.
pastikan yang Islam. Yang ada nama di belakang ataupun depannya takafur. Jadi, kalau ada depan belakang takafur, alhamdulillah kita telah beribadah dalam kehidupan muamalah kita. Ambil lesen apa, ambil apa insurans apa takafur, setahunlah kita beribadah dengan insurans. Tapi kalau kita ambil yang konvensional, masalah kan? Setahulah kita duduk buat maksiat. Begitu kan? Sebalik, benda tu mudah saja. Kan? Sangat mudah. Kita sendiri sekarang, dulu kita tidak ada pilihan apa pun. 90-an kita sangat terhad pilihan. Sekarang tahun 2015, mudah kita kena pasti. Banyak pilihan. Kalau ada nama takafur, Islam lah dia. Dan ingat, kalau berlaku kematian, saya dalam minggu lepas, ada masjid mana tadi, ibu dia meninggal dunia dan mengambil insurans konvensional. Nah, macam mana Ustaz? Saya kata ada dua pilihan lah, dua cara. Pertama, ambil pokok premium saja, premium monthly yang dia bayar kan, ambil itu saja, lebihan masukkan dalam baitul mal, baru bagi faraid. Itu jadi menyusahkan, menyukarkan. Kalau tak faham pun susah. Maksudnya katakanlah dia masuk 20 tahun meninggal dunia, dia bayar 100 tahun sekarang, 100 bulan, ambil yang 100 itu saja, kio-kio kami, itu faraid. Selebihnya masukkan dalam baitul mal. Pasal itu uang interest haram, dia tidak boleh bersih, tidak boleh rusak. Sama juga uang interest ni kalau kita bank konvensional kan, kalau dia untuk dalam account tu ada lebihan, kita kio, ada interest 700 kita dapat pada tahun tu, interest tak boleh kira zakat, tak boleh kira harta berzakat, tak boleh, kita keluarkan dia. Yang katalah, tengok-tengok ada baki interest 700, keluarkan dia dulu, masuk baitul mal. Kira yang asas, yang bukan interest. Itu keadaan. Jadi, sebab itu kita dalam kehidupan sekarang, ke depan bermuamalah kan, 35% kita setiap hari kita guna wangan, kita guna duit setiap hari. Pastikan duit yang kita guna itu berpahala. Kalau tidak, akan jadi sebalik. Ataupun sia-sia. Kan? Solat betul kita solat. Kan? Puasa betul, tapi duit itu kita tak syariatkan dia. Nah, masalah. Sedangkan, hampir 35% kehidupan kita menggunakan duit. Okay? Jadi balik pada tadi, hutang tadi kan? Jadi kita tak boleh berhutang kalau dalam keadaan tidak wajarlah, hutang yang melibatkan riba haram lah. Tapi hutang lain tak apa. Dan bila ada hutang, saya kata tadi ruh hutang tergantung. Jadi wajib bayar ruh hutang. Dan kita pun harus suruh hajar kan doa kan, setiap kali doa maksurah ni kan, Allahumma inna a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qardhi rijal, ya Allah jauhilah aku daripada hutang dan bebanan hutang. Itu doa yang sangat masyhur. Kita baca. Tapi lama mana dah kita baca? Ramai orang menggunakan sistem kadahul. Jadi kalau siapa-siapa yang account bank tak masih tak tukar lagi kan, tukar. Sekarang ini semua bank ada dual sistem. Dalam negara kita sangat pesat perkembangan kewangan Islam. Sangat pesat. Alhamdulillah sangat cepat. Jadi negara lain payah, tak banyak negara macam ni. Jadi kita pergi ke Maybank, dia dua-dua sistem kan, pergi ke Citibank pun dua-dua, HSBC ke, semua ada yang Islam. Kita pilih nak ke tidak. Tapi sekarang ni orang pergi pilih bukan nak ke tidak, yang mana yang paling murah. Kalau nak pergi find out kereta, tukar baru kereta tahun ni, mana boleh murah. Dan yang pergi kaunter pun Muslim juga, cik ambil yang ni yang murah. Yang ni yang
apa ni, samanya MP sama-sama dia tu ataupun HSBC sama-sama, tapi ini murah, ini masih tak ada beza. Dia kata Islam tak Islam sama. Dok, mana boleh tak ada beza? Banyak beza kalau kita belajar dia lah. Tapi kalau tak belajar, hanya tengok 3% yang Islami, 4% katakanlah. Pinjam secara loan konvensional kena bayar RM25,000. Pinjam yang Islami RM26,000. Maha Islami. Otomatik orang akan pilih yang konvensional. Pasal kunci tidak ada ilmu. Dan di kaunter tu Muslim kan? Tak apa, dia ambil yang ni lah, ni murah. Jujur dia. Tengok tu. Betul tapi tak bertempat. Betul pimpin orang ke arah neraka. Bukan ke arah syurga. Patutnya dia Muslim. Cik, yang ni yang Islam. Kalau cik ambil yang ni, boleh mana? Kan? Yang ambil yang ni, 25 tahun, bayar 7-8 tahun. Bayar rosak je kan? Campur dengan rosak. Kalau dia dakwah, kalau pekerja bank faham tentang keuangan Islam, muamalah Islam, dia dakwah di situ. Tengok orang pakai Pak Haji apa semua kan, nampak Muslim Melayu Islam, dakwah ambil ya Islam. Dia banding murah mahal, tak boleh, tak kena belajar benda tu kan. Baru memang nampak rugi tapi hakikatnya tidak kan, lebih kurang sama. Tapi yang pentingnya halal. Cuma pasal benda tu tak nampak kan. Sama-sama duit kau macam gitu duit kan. Sama-sama duit. Tak nampak. Tapi kalau kita sangat sensitif kalau benda tu bukan duit. Ayam kan, coklat kau boleh kan. Sensitif. Duit tak. Oh ini duit, coklat kau beri haram. Memang sensitif. Riba lagi tu mungkin. Kurang sensitif. Boleh lebih kan? Dalam 5 minit kan? Jadi, pada pada sini tadi kan? Wali sambung tadi, ambil lagi skim dengan dia, cek kan pola apa semua kan? Pola hutang tadi, balance 80,000. Okay. 80,000 itu, barulah boleh bagi 2 dengan dan suami rasa tak puas hati pasal dah hidup dah 10 tahun dengan isteri. Kenapa sampai ada suami dan isteri? Kita suami boleh tuntut harta sepercayaan. RM80,000 itu kita boleh tuntut RM40,000. Dan pada RM80,000 ini kita tuntut, boleh tuntut di mahkamah. Apa ini termasuk proses mahkamah lah. RM40,000 harta sepercayaan. Benda RM40,000 itu lah baru. Suami yang dapat RM20,000 dan suami yang dapat RM20,000 dan suami yang dapat RM20,000. Dia tolak untuk harta sepercayaan. Sama juga dengan isteri kan, kalau suami mati kita boleh menuntut, si isteri itu boleh menuntut harta sepercayaan. Tapi nak menuntut itu mesti masuk makam. Mesti masuk makam. Okay. Masuk mahkamah saya takut kan. Sebenarnya mudah saja benda tu kan, tapi lama sikit prosesnya. Tapi kalau tak nak apa-apa, kita apalah, kita bagi ke faraid secara RM80,000 tadi bagi dulu. Nah, itu yang dikatakan waris fardu. Okay. Isteri waris fardu. Satu kalau suami mati, isteri fardu dia 1/8 ni isteri. Isteri juga 1/4 isteri. Maksudnya, kalau suami meninggal dunia, suami tak ada anak, isteri akan dapat 1/4. Tapi kalau si suami ini ada anak, isteri akan dapat 1/8. Sama juga dengan ini. Isteri meninggal dunia, suami tak ada apa, isteri tak ada anak, suami dapat 1/2. Tapi kalau isteri ada anak, suami akan dapat 1/4. Banyak-banyak itu kan? Kita kena belajar satu persatu. Siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/3, siapa 1/4, 1/6, ramai.
Jadi itu kena pasti kena belajar. Nah itu dia kata ilmu waris, betul-betul belajar kan. Sapu. Okay. Kemudian, oh sudah, kita dah belajar semua ni. Baru kita guna yang itu, asal. Waris asal. Waris asal ialah waris yang umumnya wali. Wali. Secara umumnya, wali. Menjadi wali. Siapa? Bapa. Kalau tak ada bapa, datuk. Tak ada datuk, adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik sebapa. Tak ada adik-beradik. Bapa saudara, belah bapa, seibu sebapa. Bapa saudara, sebelah bapa. Sebapa. Tak ada bapa saudara. Sepupu belah bapa, seibu sebapa. Sepupu belah bapa, sebapa. Ah, ini semua kena-kena. Semua orang kena-kena. Pasal kita tidak tahu. Siapa di kalangan kita ni, siapa yang akan ada? Macam saya panggilan macam-macam ada. Ada tu sekarang, pupu saja dia ada. Dapat kat sepupu. Ada setengah sepupu tak kenal apa sepupu. Tengok-tengok, pupu dia meninggal dunia, oh dapat RM4 juta. Ada. Ya dapat, tapi kalau sepupu yang dapat tu senyum kan? Oh, sepupu aku tak kenal pun. Tapi dapat RM4 juta. Okey. Itu tak apa. Mujur dapat. Tapi kalau satu lagi, pupu aku mati, meninggal ke hutan. Oh, tak kenal. Dia buat dia punya pasal lah kan. Ah, itu yang sengit sekali. Tak jelas. Okay. Dapat? No. Tak dapat. Bahkan kalau seorang bapa saudara kan, anak saudara dia meninggal dunia, anak saudara meninggal dunia, tak ada orang lain. Dapat. Dan orang tak bagi ke bapa saudara, dia akan masuk mahkamah. Tak. Pak saudara ni akan masuk mahkamah, saya ke mahkamah. Kenapa? Saya seorang pak saudara dia. Kenapa tak bagi saya? Tapi, itu kalau tak apa kan? Sebaliknya, anak saudara ni sebatang kara, tak ada duit, tak ada apa, anak yatim. Siapa nak tanggung lah? Pak saudara Pak Dono dia. Sedangkan tak boleh. Sedangkan patut. Memberi nafkah pada anak saudara dia. Kalau tak ada orang lain, tak ada orang lain, dia wajib bagi nafkah pada anak saudara. Bukan sunat. Seumpama dia dapat tadi, kalau anak saudara dia tu nanti meninggalkan harta yang banyak. Okey. Jadi ingat ya, kita ada tiga kategori harta. Asobah, fardu. Waris asobah tadi, bapa, datuk, adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa. Dia ada 9 kategori kan. Kena-kena semua. Nak kena diperkenalkan pada kita semua, dan juga kena pada orang rumah, anak-anak kita. Sebab itu, sepupu mesti diselesaikan. Kita yakin, yang terakhir sekali. Walau zami ma'am. Ini baris yang terakhir, ini baris zami ma'am. Iaitu baris kita. Tapi waris ini, tak layak menemukan siapa. Kenapa? Kerana dia diselami oleh seorang perempuan. Itu dikatakan waris dari Abraham. Diselami oleh seorang perempuan. Kalau tak waris yang tak ada selama perempuan. Ya, diselami oleh seorang perempuan. Maksudnya, macam mak saudara kita, bapa saudara kita, belah mak kita. Mak saudara kita kan? Belah mak kita. Semua mak saudara kita, belah mak kita, bapa saudara kita, belah mak kita. Tidak layak menerima pusaka. Yang menerima pusaka, semuanya belah bapa. Begitu juga, mak saudara kita belah bapa kita. Tak menerima pusaka. Okey? Marah kita. Tapi dia tidak menerima pusaka. Tok kita belah mak kita tak menerima pusaka. Ada kes. Soal tak tu kan? Ini anak perempuan. Ini laku. Dan ini cucu. Cucu perempuan ini. Ada kibar, kalau kita boleh lepas. Banyaklah laku itu orang kaya. Dia ada anak perempuan, dia ada tinggal di dalam. Dan dia ada cucu perempuan. Soalnya, cucu tunggal daripada anak perempuan ini. Cucu tunggal. Dia, lu ingat, bila datang orang lain. Solid lah.
Bila kami arah, cucu ni, hantar orang itu balik, bukan? Tak apa-apa. Semua harta ni masuk ke cuma. Datuk tu tak belajar faraid. Mati itu salah, dia mati tapi kesian cucu. Patutnya, dia buat wasiat. Dia buat hibah, sepatutnya. Dengan keadaan senang hati, dia tinggal gitu. Oh, tak apa, cucu aku seorang kan? Tak ada orang lain pun yang bersama. Dia ingat macam orang putih. Tak ada apa-apa. Sakal banyak kan? Aku dah tiga bulan. Kesian. Kesian cucu. Pasal apa? Ini adalah termasuk dalam kategori wali dari larang. Kita boleh kan? Kalau kita adalah kita dah pakai atur kan? Benda apa perempuan kita? Cucu-cucu dah ada perempuan kita tidak layak berdemosi. Akhirnya, kita hanya boleh mempusatkan ini, memberi pusaka pada belah anak lelaki kita saja. Seorang pun kita tidak ada anak lelaki. Semua anak perempuan. Sebab itu dalam kes ini, kita kena buat wasiat. Sepatutnya bila dah kena faham ini, kita buat wasiat. Ini dah, kalau aku mati aku wasiat kepada anak aku. Wah, itu wasiat itu batal. Mana boleh wasiat pada anak? Ya, kalau kita buat seorang bapa, wasiat pada anak, batal. Wasiat pada ayah, batal. Wasiat pada ibu, batal. Wasiat pada anak lelaki, batal. Semua batal. Tak sah dari segi hukum Islam. Hukum barat Islam. Ini sebab tu kena mau tak mau kena belajar ilmu Al-Quran. Nah, insyaAllah kan, tak ada dulu kalau kita Al-Quran kita sama lagi yang akan datang insyaAllah. Kan ada soalan, satu soalan. Ada mana lagi? Ada? InsyaAllah tanya dua lah, dua pelanggan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.